Mira nak dapat ikut Rasulullah. Jadi air mata tu sejuk. Air mata itu sejuk. Jadi ada orang menangis sebab sedih. Ada orang tempat di mana Nabi SAW banyak mengasingkan diri, beruzlah ataupun kita kata berkhalwah. Di atas ini dia seorang-seorang, kadang-kadang dengan isteri dia. Dan di sini juga yang berlaku ni kita boleh ambil satu pengajaran. Apabila malaikat turun, malaikat bagi tahu kepada Nabi Iqra. Nabi bagi tahu, Nabi jawab faqultu ma ana biqarin, aku tak boleh baca ya. Wahai malaikat, aku tak reti nak baca. Apa yang dibuat oleh malaikat? Kita kalau anak kita ajar alif bata sampai zam, kita tak payah bahas tu kau. Ha, kita perontak atau marah. Tetapi setelah kali ketiga Nabi SAW diajar oleh malaikat Jibril, walaupun tak boleh bukannya dia watan, tapi dia buat apa? Fa'akhazani fa'abtan, dia ambil, dia peluk. Inilah yang kita perlu aplikasikan dalam hidup kita. Kalau satu orang tu dia tidak mengerti, macam Nabi pun tak tahu ni apa ni, terlalu takut dan sebagainya. Tapi apa yang dilakukan malaikat? Kita kan nak duduk rumah Allah. Baby nak minta apa dengan Allah? Pergi minum air zam-zam dengan abang. Ambil air zam-zam. Baby ambil air zam-zam. Jaden, pergi dengan abang Yusuf minum air zam-zam sana. Tak kotor. Fotografer sampai nyengging fotografer. Sama sengging anak dia, tengok tu. Kita baru habis solat asar. Ni pun fotografer juga ni. Ni fotografer Umi. Okey. Mana Selina? Bi. Kenapa full sudah? Bi pakai baju apa cantik ni Bi? Masya Allah. Good boy lah, dia bawa sejadah daripada KL tau. Sejadah dia. Dia tak boleh solat kan Mila? Tak ada solat sejadah tu. Dia kena solat dengan sejadah dia. Mana sejadah baby? Oh kat situ. Tu yang comel tu. Kita pakai sejadah Nailofa semua. Beg pun seorang satu beg Nailofa ni. Ni senang sungguh lah kalau nak datang umrah. Bawa beg ni. Sebab apa kiri kanan dia ni kita boleh letak cumi, letak air. Sini boleh letak. Sini boleh letak. Umi kata Umi letak cumi mata sini. Letak handphone pun boleh sini. Kat dalam dia pun tengok banyak benda boleh letak. Ha. Kita boleh letak duit-duit kecil-kecil untuk kita nak bagi sedekah ke. Zip ni kalau kita nak letak duit besar-besar kita letak dalam zip ni kan. Kita semua pakai seorang satu. Ramai lagi ni. Tengok. Ni sejadah ni best. Saya suka yang besar. Saya suka yang besar ni. Memang sedap pakai sebab dia tak terbang. Sebab dia ada ni kan. Kalau kita atas lantai tamak apa pun dia tak terbang. Yang kecil ni pun okey juga. Tapi kadang kalau datang awal bawa yang kecil ni. Kalau terlambat sikit bawa yang besar ni. Gitu. Sebab kalau yang kecil ni kita datang kapet letak untuk muka je lah. Color pun cantik-cantik. Tengok color yang ni. Ni yang Nelisa punya kan? Dia sesuai dengan bag. Tu. Tengok yang Idris itu Yusuf punya tu yang color brown. Yusuf ambil color ni. Yang satu lagi cantik. Ujung. Sama-sama. Sama yang ni eh? Ada color kuning, ada color macam-macam. Satu box. Ada empat. Yang ni. Ni baby kita. Okay, ni baju. Baju yang baby Little Miss Khan pakai ni. Baju Nunha yang akan keluar tak lama lagi. Cantik ni sebab dia ada, dia ada apa tu orang panggil sulam dekat sini. Sulam dan dagu dia dagu lycra. Sedap pakai ke baby kan? Amira hari-hari pakai yang ni. Satu set dengan tudung. Ada berapa color eh? Ada lima color. Lima color semua. Ni color dusty pink. Semalam baby pakai color apa eh? Brown. Oh ni yang baby pakai semalam.
tu. Jadi bila kita pakai baju yang ada getah macam ni kan, jadi kita tak perlu nak risau dengan hand socks lagi. Dia dah pegang okey dah kat tangan ni, dan terus boleh solat tanpa was-was gitu. Okey. Sekarang kita nak tunggu maghrib. Kita nak tunggu maghrib, kita nak makan al-baik. Ni al-baik. Okey, giliran yang ini pula jadi fotografer untuk yang ni. Ha. Gitu. Dan Lisa. Ambil gambar ni anak soleh ni. Kita ni nak tunggu maghrib ni. Dari asal tadi kita duduk sini, kita tunggu maghrib. Comel. Ke gambar ni. Tengok tadi. Mana comel? Cuba bagi tahu yang mana, satu ke dua. Tengok dia sampai. Ada kenderaan ya. Mana Bilal? Ya, aku bagi dia satu fried. Kita sedang piknik ya depan ni. Masya-Allah. Al-baik. Oh, kita nak bagi makan ni. Ni lagi. Apa tu dalam beg tu Nadia? Bukakan, bukakan nak tengok. Masya Allah. Ini bukan. Ini ya. Satu beg ya, makanan. Dua beg. Oh, dua beg. Oh, alhamdulillah. Semoga murah rezeki. Miss Lofa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dalam masjid dengan Kaabah saja. Tanpa melakukan tawaf, tanpa melakukan solat, lebih afdal daripada orang yang buat solat sunat dekat rumah dia tanpa melihat Kaabah. Dan orang yang melihat Kaabah adalah sama pahala dia dengan orang yang bersungguh-sungguh dalam ibadat di luar Mekah. Okay. Dia kata, kalau tiada sebarang keuzuran, maka sebaik saja masuk dalam masjid haram lebih afdal untuk melakukan tawaf daripada solat tahiyatul masjid. Sebab satu-satu ni benda yang tak padaku di sisi kuburku. InsyaAllah. Maka aku sendiri yang mendengar selawatnya. Dan sesiapa yang berselawat ke atasku di tempat lain, maka segala urusan dunia dan akhiratnya akan diselesaikan. Dan aku akan menjadi saksi dan memberi syafaat kepadanya pada hari kiamat. Jadi kalau kita malam masuk raudah, kalau kita ada rezeki masuk, kita jangan lupa untuk bagi salam seperti mana yang dalam hadis ini, dan juga untuk selawat. Okay. Ada siapa? Yo, kita bisa lagi. Tak apa. Soal lagi, tak salah.